Kamu mau galang dana yang kamu buat di Kitabisa dibantu lebih banyak donatur? Ayo sebar galang dana yang kamu buat melalui media sosial. Berikut ini cara menyebarkan galang dana yang sudah kamu buat di Kitabisa. Kita bahas cara share di Instagram dulu ya. Buka Instagrammu dan post cerita galang danamu, bisa ke Instagram Story atau ke Instagram Feed langsung. Lalu, ceritakan kondisi orang yang akan kamu bantu melalui galang dana yang akan kamu buat. Sertakan keterangan link di bio pada caption. Di akhir caption, minta juga follower kamu untuk share atau repost postingan kamu. Setelah itu, ganti bio kamu dengan link halaman galang dana yang kamu buat. Pastikan link sudah benar. Selain di Instagram, kamu juga bisa menyebarkan via WhatsApp. Caranya gampang kok. Pertama, kamu perlu siapkan link galang dana kamu. Lalu kirim ke grup atau orang terdekatmu. Selain kirim link, kamu perlu kirim pesan berisi cerita kenapa kamu buat galang dana dan ajakan untuk donasi. Instagram sudah, WhatsApp sudah. Nah, sekarang kamu juga bisa share galang danamu ke Twitter. Twitter, please do your magic. Berbeda dengan Instagram dan WhatsApp, captionmu di Twitter ada batasnya, nggak bisa terlalu panjang. Jadi, cerita galang danamu harus dibagi menjadi beberapa tweet. Ceritakan tentang kondisi orang yang akan kamu bantu melalui galang dana yang kamu buat. Buat ajakan untuk berdonasi dan sertakan link galang danamu. Kamu juga bisa mention influencer atau teman-teman kamu di akhir thread. Nantinya, tweet galang danamu akan banyak yang retweet. Donatur pun akan berdatangan. Kalau kamu masih menggunakan Facebook, media sosial ini juga masih efektif untuk menyebarkan penggalangan dana kamu. Begini caranya, buka Facebook kamu dan post penggalangan dana kamu di postingan Facebook. Di postingan tersebut, ceritakan penggalangan dana kamu sepersonal mungkin. Supaya cerita kamu terlihat lebih personal, ceritakan apa yang membuat kamu tergerak untuk melakukan penggalangan dana. Jangan lupa pastikan thumbnail dan link penggalangan dana muncul dalam postingan kamu. Link dengan thumbnail jauh lebih berpotensi untuk diklik daripada link tanpa thumbnail. Sebelum kamu post cerita penggalangan dana, tag keluarga atau sahabat dalam postingan ini. Kemudian, klik post. Jangan lupa untuk selalu rutin mengabarkan perkembangan galang dana kamu via media sosial yang kamu sebar. Dengan menyebar galang dana melalui media sosial, akan ada lebih banyak orang yang tergerak untuk membantu. Kebaikan yang kamu buat juga akan menyebar ke lebih banyak orang.